Bekas Ketua Pengarah Jabatan Komunikasi Komuniti JCOM, Dato' Muhammad Agus Yusof akan dipanggil sekali lagi untuk dirakam keterangan pada Isnin. Susulan video perbualan miridnya dengan seorang kaki tangan JCOM yang tular. Perkara itu disahkan Ketua Polis Negara Tan Sri Razaluddin Hussein. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Chang Leh Kang akan melancarkan iNation 2023 Be the Force for Good sempena sidang kemuncak Supercharger dan pertunjukan NTIS di bangsa. Sidang Dewan Rakyat pada Isnin akan memberi tumpuan kepada beberapa isu termasuk persoalan kutipan cukai bagi sektor ekonomi bayangan dan pindaan undang-undang bagi membolehkan penggunaan mikromobiliti seperti skuter elektrik di jalan raya. Tumpuan dan banyak lagi di saluran 501 dan semua platform media sosial Astro Awani.